Siap semuanya. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup perempuan yang belum. Hidup perempuan yang belum. Hidup mahasiswa. Hidup buruh. Kawan-kawan, hari ini kita sudah membuktikan dan kita menang. Kemenangan ini adalah kemenangan milik kita semua. Kemenangan ini bukan hanya soal Fathia Arif. Kemenangan ini adalah soal rakyat. Rakyat yang terus mengkritisi tiga korupsi, lingkungan hidup yang sehat, dan juga segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Perjuangan ini tidak berakhir hari ini, kawan-kawan. Kemenangan ini bukan hanya harus dirayakan hari ini, tapi kemenangan ini harus ditentukan dengan posisi bahwa rakyat juga punya suara, bahwa rakyat punya kuasa, bahwa rakyat punya posisi di mana kita harus selalu mengawasi negara yang selalu sewenang-wenang dan melakukan penindasan. Kita hari ini sudah membuktikan bahwa kekuatan publik, kekuatan seluruh elemen masyarakat itu dapat terbukti, itu ternyata solid, itu menguatkan, dan itu menakut-nakuti para penguasa. Kekuatan seperti ini harus dijaga konsistensinya. Tidak boleh hanya berhenti sampai hari ini saja. Kita mungkin tidak boleh masuk ke dalam sana, tetapi jiwa, doa, dan raga kita akan selalu berada pada keadilan, demokrasi, dan juga hak asasi manusia. Karena selama penderitaan dan pelanggaran HAM itu masih ada, berarti kita harus terus berjuang. Jangan sampai suara kita terus dibungkam. Dan kita harus terus melawan segala bentuk penindasan, oligarki, nepotisme, korupsi, dan kolusi. Hidup rakyat! Hidup buruh!